Jasara Harja bersama Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno Senin sore memberikan santunan kepada 3 keluarga korban Lion Air. Antara lain keluarga dari pramugari Lion Air Cynthia Melina, keluarga Rifandi Pranata, dan keluarga Fauzan Azima. Masing-masing keluarga mendapatkan uang sebesar 50 juta rupiah. Dan uang tersebut dikirimkan rekening tabungan orang tua korban. Nah, kami datang kemari kepada keluarga dari almarhumah Cynthia, pramugari Lion, yang kita ketahui dia jatuh dan kena korban, dan atas nama negara Jasara Harja memberikan santunan, dan pada saat ini kita memberikan santunan kepada ibu dan keluarga almarhumah Cynthia. Sementara satu keluarga dari korban Rijal Mahdi belum mendapatkan santunan karena masih menunggu hasil identifikasi dari tim DVI di RS Polri. Penumpang Lion Air total semua 189 orang, dan ada 4 orang korban yang domisili ahli warisnya berada di Sumbar. Jadi 2 di Padang, 1 di Mapulo Kota, 1 di Agam. Sampai dengan hari ini sudah 3 orang korban yang kami serahkan santunannya ke ahli waris. Untuk saat ini Jasara Harja sendiri telah menyerahkan 77 santunan untuk keluarga korban Lion Air. Sementara sebelumnya manajemen Lion Air juga berjanji akan memberikan dana waris kepada keluarga sebesar 1,25 miliar setiap orangnya dan 100 ribu dolar Amerika Serikat bagi awak pesawat. Rio Mei Putra melaporkan untuk NET.